Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-thayyibin at-thahirin amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dalam kehidupan kita. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, dimanapun manusia berada, baik di rumah, di sekolah, di kantor, di perjalanan, maupun dimanapun manusia berada, mereka selalu berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik mereka, setiap ucapan-ucapan yang keluar dari lisan mereka, dan setiap apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka, mereka senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap manusia. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Dimanapun kita berada, hendaklah kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setelah beliau ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang apa itu ihsan. Qala Jibril, berkata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka." Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang engkau lakukan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah ada kaitannya dengan berakhlakul karimah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karramallahu wajhah pernah berkata, "Laula khamsu khisalin nasaran nasu kulluhum salihin." Jika tidak ada lima sifat tercela, "Lasaran nasu kulluhum salihin." Niscaya semua manusia akan menjadi orang-orang yang soleh. Apa saja lima sifat tercela tersebut yang menyebabkan seseorang itu menjadi soleh? Awwaluhuma, yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa cukup, orang yang merasa senang dengan kebodohan. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita umatnya, "Isrimul ahmaq, putuskanlah persahabatanmu dengan orang-orang yang bodoh."
Mengapa kita diperintahkan untuk memutus hubungan persahabatan dengan orang yang bodoh tersebut? Karena orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, orang yang tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, orang yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jika kita tetap bersahabat dengan orang-orang yang jahil, orang yang bodoh tersebut, maka kita pun akan terbawa oleh kebodohan orang tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang bisa menerima pelajaran. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwasannya ada perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, orang yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang jahil, orang yang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, maka orang yang jahil tersebut apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengetahui ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, maka ibadahnya tidak akan sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya hendaklah kita senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berilmu, insyaallah kita akan bisa menjadikan diri kita orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, sifat tercela yang dapat menyebabkan seseorang itu tidak menjadi soleh. Jika hal itu ada pada diri manusia, maka orang tersebut tidak akan soleh. Namun sebaliknya, jika hal itu tidak ada pada diri manusia, niscaya dia akan menjadi orang yang soleh. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah wal hirsu alad dunya, orang yang rakus terhadap keduniaan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu hanyalah sesuatu hal permainan dan juga sesuatu hal yang dapat melalaikan kehidupan engkau untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah janganlah kita terpaut cinta kita terhadap dunia. Karena jika kita terlalu terpaut terhadap kehidupan dunia, niscaya akan dapat membinasakan batiniah kita. Akan muncul sifat-sifat tercela dalam diri kita. Di antaranya sifat riya, sifat sombong, sifat benci, sifat ingin dipuji oleh orang lain jika kita melakukan perbuatan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya hendaklah senantiasa kita tanamkan sifat qanaah dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga kita akan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, perilaku tercela yang jangan sampai ada pada diri kita adalah wasyuhu bil fadli. Jauhilah sifat kikir pada diri kita. Sifat kikir ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia karena telah membinasakan umat-umat terdahulu. Sebagaimana peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah diri kalian dari perilaku bakhil, dari perilaku kikir terhadap harta yang kau miliki. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya perilaku kikir tersebut telah membinasakan umat-umat terdahulu. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat perilaku tercela yang tidak boleh ada pada diri kita adalah warriya'u fil amal. Riya di dalam melakukan amal kebajikan. Riya yang ada pada diri manusia itu sangatlah buruk dalam diri kita kalau kita melakukannya. Apa itu riya?
riya itu adalah pamer terhadap amal kebajikan yang kita kerjakan. Hendaklah kita jauhi perilaku riya tersebut. Karena amal ibadah yang dikerjakan atas dasar ingin dipuji oleh orang lain, niscaya seluruh amal ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah wal ijabu birra'yi. Membanggakan diri sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, wal ijab birra'yi, sifat ujub, membanggakan diri sendiri, salah satu perilaku tercela yang harus dijauhkan pada diri manusia. Kenapa? Orang yang suka membanggakan diri sendiri, dia akan lalai terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia merasa tidak sadar bahwa semua kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh karenanya, hendaklah kita jauhi perilaku-perilaku tercela yang lima tadi agar supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Kita bisa menjadi orang-orang yang soleh, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, kaum muslimin, rahimakumullah, akhirnya di penghujung materi yang saya sampaikan ini, maka hendaklah senantiasa kita hiasi diri kita dengan perilaku-perilaku yang baik. Sehingga dalam kehidupan kita senantiasa berakhlakul karimah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diridhoi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selamat baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.